yang menyatakan setiap kita akan dimizan, akan ditimbang. Ditimbang ni macam mana tuan-tuan? Bukanlah ditimbang seperti mana diletakkan tai, duduk di atas tai, duduk atas penimbang. Tetapi timbangan di sini dikira apakah kesalahan ataupun apakah amal kebajikan seseorang itu lakukannya untuk dirinya kepada menghadap kepada Tuhan. Jadi di antaranya yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap kita ini akan dimizan, akan ditimbang. Maka orang yang akan terlepas dari mizan itu pertama sekali tuan-tuan yang disebutkan di dalam sam'iyat adalah orang yang terlepasnya daripada azab kubur. Jadi kalau kita tuan-tuan terlepas daripada azab kubur, maka terlepaslah kita segala-galanya. Itu yang kita nak kan. Jadi kalau seseorangnya mulanya terlepas daripadanya azab kubur, maka dia akan terlepas ke semua. Tetapi syarat yang lain juga disebutkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad, dia menyatakan orang yang akan terlepas daripada sam'iyat sama ada disebutkan sebagai mizan ataupun disebutkan sebagai sirat atau disebutkan sebagai hasyar ataupun disebutkan sebagai azabul kubur atau disebutkan sebagai yang disebutkan sebagai tempat perhimpunan, yang pertama sekali dia akan diberi nikmat ketika mana matinya dia. Tuan-tuan. Sebab orang yang mati dalam kalimah maka wajib syurga. Kita yakin tuan-tuan, kita yakin kita kalau boleh mengucap syahadah pasti kita akan masuk syurga. Pertama. Yang keduanya, begitu juga kalaulah seseorang itu pernah di dalam hidupnya melihatnya wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam sama ada dalam mimpinya ataupun jaganya, maka dia juga orang yang akan masuk syurga bidunil hisab. Man ahabbani wajabat syafaati. Allah tuan-tuan, Nabi kata dekat kita, man ahabbani wajabat syafaati. Siapa kasih dekat aku, kasih dengan makna kata cinta. Wajabat mahabbati, makna dia kita akan mendapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dikatakan syafaat Rasulullah itu adalah dipanggil syafaatul kubra. Syafaat yang paling besar dan nikmat dalam hidup kita kalau Rasulullah kata engkau ini adalah umat aku. Ini dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bukanlah sesuatu perkara yang mudah kita nak memikir dan membahaskan. Di dalam hidup kita perjuangan yang penting sekali yang disebutkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad, maka dia kata at-tazkiyatun nafs iaitu membersihkan hati kita daripada danak-donok segala kekotoran di dalam dan di dalam hati kita tuan-tuan. Inilah perjuangan hakikat yang sebenarnya. Kalau kita nak berjuang di dalam perjuangan untuk mendapatkan perjalanan kita senang ataupun perjalanan kita di hadapan Allah, kita nak pegang kepada hukum akam Allah ataupun berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada berperang, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Banyak orang mentafsirkan hadis ini dengan berbagai-bagai pentafsiran. Jadi tuan-tuan, raja'na min jihadul asghar ila jihadil akbar. Nabi balik daripada ghazwah. Ghazwah ni peperangan berlawan dengan orang kafir. Kita kata boleh mati kalau orang kawan lawan orang kafir, mati syahid. Raja'na min jihadil asghar. Kami telah kembali daripada perangan ini, jihadul asghar. Min jihadil akbar, daripada kami nak menempuhi jihadul akbar, jihad yang besar tuan-tuan. Jadi berbagai pentafsiran, tetapi tafsiran yang kita ambil daripada Imam Abdullah Haddad menyatakan
yang ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad Khutbud Da'wah wal Irsyad, yang menyatakan jihadul akbar itu adalah at-tazkiyatun nafsiyah. Apa dia? At-tazkiyatun nafsiyah, pembersihan diri kita di hadapan Allah untuk kita nak berjuang yang sebesar-besarnya. Tuan-tuan, ketika mana di dalam peperangan Ghuzwatul Uhud. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tu, tuan-tuan, bila nak sahabat nak bawa kepada peperangan, pastilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dia akan memandang. Dia akan melihat muka sahabat-sahabat yang mana layak duduk depan, yang mana layak duduk di belakang. Dia memandang, tuan-tuan. Sebab Rasulullah ini dia ada mukjizat, dia tahu. Sebab itulah di dalam peperangan Uhud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meletakkan di hadapannya itu adalah orang yang betul bersih hatinya dengan Allah, yang disebutkan at-tazkiyatu ruhiyah, bersih dan nyata hatinya, kasih betul dekat Rasulullah dan betul cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perjuangan yang paling besar, tuan-tuan. Bila nak letak tentera di hadapan ini, pastilah tentera yang betul-betul berani, yang pegang kepada Rasulullah, yang takkan berdolah dalih, tuan-tuan, yang pegang kepada, yang dia akan berpegang teguh kepada Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Dia tidak akan menyanggah langsung kepada Rasulullah. Ketika mana di dalam perang Uhud, tuan-tuan, ketika mana tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam diserang hendap oleh tentera orang Quraisy, maka Nabi, tuan-tuan, tuan-tuan pergi ziarah Mekah, Jabal Uhud, Bukit Uhud, tuan-tuan pergi ziarah, naik Jabal Uhud kan, tuan-tuan tengok macam mana. Kemudian tuan-tuan, ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpindah di satu tempat, berpindah di satu tempat yang di situ ada satu gua. Ketika mana tentera diserang hendap oleh tentera Quraisy, yang mana Khalid ibn al-Walid ketika itu belum masuk Islam. Beliau ini adalah tentera yang cukup cerdik, panglima tentera yang cerdik yang belum masuk Islam ketika itu. Maka dia musing daripada Jabal Uhud, dia beralih di atas Jabal Uhud sedangkan orang Islam berada di bawah ketika itu. Jadi Rasulullah pesan, tuan-tuan, Jabal, tentang perangan apa di Uhud ini, tuan-tuan, Ghuzwatul Uhud ini cerita yang panjang. Tapi nak cerita di sini, bagaimanakah kesetiaan sahabat kepada Rasulullah, kepada pemimpin yang mereka tidak akan bercanggah. Ketika mana Rasulullah berundur sedikit, duduk di dalam gua, tuan-tuan. Ada satu gua, tuan-tuan, dekat Jabal Uhud. Kita boleh tanya orang yang pandai sahaja. Dan di situ, tuan-tuan, tempatnya lebih kurang, gua tu boleh masuk dalam 2-3 orang sahaja. Di situ Rasulullah duduk. Dia ada satu, di dalam gua tu ada batu, tuan-tuan. Bulut dia gua macam ni lebih kurang. Lebih kurang macam ni. Dalam tu saja Rasulullah duduk. Rasulullah duduk di atas batu. Dan di situlah diceritakan di dalam hadis, sahabat-sahabat menjadi benteng kepada Rasulullah. Ini ya, tuan-tuan. Sahabat-sahabat ni, tuan-tuan, menahan dada mereka untuk mempertahankan Rasulullah. Tahan dada maksudnya dengan senjata, dengan berapa senjata untuk tahan supaya Rasulullah ini tidak dipanah. Maka itulah yang berlaku kepada sahabat mereka ini, dipanah dan dipenuh dada mereka dengan tombak, tuan-tuan. Ini ya, tuan-tuan, ini cinta betul dekat Rasulullah. Mana pegang betul kepada pemimpin mereka, tidak sikit pun mereka langgar. Dan apabila Nabi melihat sahabatnya dipanah, maka Nabi meleleh air mata, tuan-tuan. Meleleh air mata maksudnya kesetiaan bai'ah mereka dengan Rasulullah. Bukan Rasulullah menangis kerana kasihan apa, tetapi Rasulullah ingatkan mereka ini telah membai'ah dan meyakinkan bahawa aku ini akan bawa mereka ke dalam syurga. Dunia, tuan-tuan. Sanggup menahan dada. Berapa orang, tuan-tuan, sahabat yang disebutkan dalam riwayat dipanah di dada, dipanah syahid, sampai teratu, tuan-tuan, pertahankan Rasulullah, tidak mengengkar kalam Rasulullah. Setiap perkara yang Rasulullah lakukan itu adalah suatu suruhannya daripada Allah. Itu yang kita nak sebutkan, kesetiaannya kepada pemimpin sebenar-benarnya, tuan-tuan, apabila dalamnya itu bersih daripada segala sifat-sifat yang disebutkan sebagai sifatnya yang mazmumah. Jadi tuan-tuan, Nabi ajak 13 tahun, iaitu ajak akidah, tentang akidah.
Jadi tentang akidah ni tuan-tuan, yang disebutkan oleh Imam Sya'rani, maka Nabi ajak terbiahkan dalam hati mereka itu dengan zikir. Semayang tak ada lagi tuan-tuan. Semayang tak ada, puasa tak ada, zakat tak ada, haji apa pun perintah ketika itu belum ada. Yang ada mengsuluhkan hati, mengesahkan tauhid Allah itu dengan sebenar-benarnya. Sulam bagi betul pegang akidah bagi kuat, bila nak pergi perang baru boleh menang. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi yang disebutkan sebagai mizan, maka mizan itu yang dimiliki oleh Rasulullah. Mizan. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan sirat, iaitu titian di atas neraka jahannam, iaitu terlebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, dan tergelincir atasnya segala kaki orang yang kafir dan munafik, dan jatuh mereka itu ke dalam neraka. Jadi sirat yang pernah sebutkan di dalam kitab, bahawa sirat ini perjalanan dia 1500 tahun. Siratul Mustaqim. Yang kita kata titik Siratul Mustaqim tu tuan-tuan, di bawah dia itu adalah neraka. Jadi 500 tahun naik, 500 tahun mendatar, dan 500 tahun menurun. Jadi setiap daripada kita wajib akan lalu di atas Siratul Mustaqim. Memang kita akan kena jalan. Macam mana tuan-tuan? Wallahu alam, ahwal itu hanya didengar kita dengan telinga yang diceritakan oleh Rasulullah. Jadi berbagai-bagailah yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab yang lain, disebutkan adalah syarat ini suatu titian yang halus daripada rambut, yang lebih tajam daripada pedang, yang dibentangkan di atas neraka jahanam sepanjang perjalanan 3000 tahun. Dalam kitab disebut 3000 tahun, setengah kitab disebut 1500 tahun. 500 tahun naik bukit, 500 tahun mendatar, dan 500 tahun menurun. Satu hari, makna dia 1000 tahun. 1000 tahun di akhirat baru satu, baru 1000 tahun di dunia baru satu hari di negeri akhirat. Allah tuan-tuan, memang tak sampai lah umur kita macam tu. Mana ada orang. Dan di dalam kitab tuan-tuan, di dalam kitab sanad Imam Bukhari, kita tengok dalam kitab tu tuan-tuan, ada satu ulama disebutkan dalam kitab tu sanad dengan Imam Bukhari, daripada satu orang sampai kepada sahih Imam Bukhari. Satu orang ulama tu tuan-tuan, umur dia 350 tahun. Salah seorang perawi hadis, salah seorang yang pemegang sanad, saya tak ingat nama dia, tapi bila tengok baca tuan-tuan, dia tulis itu umurnya 350 tahun. Ada orang umur 350 tahun. Masya Allah. Kita ni umur 90. Itu pun payah jumpa tuan-tuan. 100 berat. Tapi 350 tahun. Masih kuat dan masih hidup tuan-tuan. Ketika zaman dulu-dulu lah. Nak cerita di sini ada lagi orang yang umur yang sedemikian. Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajiya alladhina ittaqaw wa nadhara adh-dhalimin fiha jithiya. Dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai datang kepadanya, iaitu akan berjalan di atas siratul mustaqim, yang demikian itu adalah suatu perkara yang mesti berlaku yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa saja. Rabbika hatman maqdiya. Allah Ta'ala akan selamatkan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang-orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan sebagai orang arif billah. Orang ni lah yang betul kenal Tuhan sebenar-benarnya tuan-tuan. Bilanya nak lintas titik sirat ini, sepantas kilat, kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ada di kalangan kita
yang akan melintas titik syarat dengan sempatah kilat. Di antara amalan-amalan tuan-tuan, untuk kita nak melepaskan kita daripada azab kubur, daripada mizan, daripada sirat, daripada hasyar, di antara amalan-amalannya, satu yang disebutkan oleh para ulama, tuan-tuan baca selepas sembahyang subuh 33 kali. Subhanallah mi'al mizan wa muntahal ilmi wa ma bilaga ar-ridha wa zinatal arash. Oh, no, boleh apa ya? Ingat kot, no. Tak apa, nanti kita tulis pergi. Tuan-tuan balik baca lah. Zikir ya, lepas pergi-pergi sembahyang subuh tu. Mudah ya. Subhanallah mi'al mizan wa muntahal ilmi wa ma bilaga ar-ridha wa zinatal arash. Baca 33 kali selepas sembahyang subuh. Ini adalah amalan terlepasnya daripada azab kubur dan juga di dalam neraca-neraca yang kita akan hadapi selepas sebelum lepasnya nanti. Jadi tuan-tuan, jadi kita kena ada persediaan dah tuan-tuan untuk kita nak sampai di dalam perjalanan yang jauh yang kita tidak sangka bila mana kita boleh sampai. Macam di sirat ni lah yang Nabi sebut, hanya orang yang bertakwa sahaja. Kemudian kami akan selamatkan orang bertakwa dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim. Siapakah orang yang zalim? Orang yang kufur Tuhan di dalam dunia ni tadi. Kompop dia akan masuk neraka. Sebelum dia mati, kalau dia tak bertaubat, wajib dia masuk neraka. Begitu juga orang yang buat maksiat. Buat maksiat ni tuan-tuan, sama ada di sini adalah maksiat yang besar. Di antara maksiat yang besar tuan-tuan disebutkan oleh Imam Al-Ajuri, iaitu orang yang minum arak. Orang minum arak itu maksiat besar. Main judi, itu maksiat besar. Kalaulah minum arak, main judi, kalau tidak bertaubat kepada Allah, maka inilah akan masuk dikejamkan dalam neraka. Sama ada pemimpin atasan di bawah ataupun di bawah, tetap akan kena. Tak boleh lari, siapa pun tak boleh lari tuan-tuan kalau orang minum arak ni tuan-tuan. Kita mungkinlah tak biasa dengar orang minum arak kan. Di tengah-tengah tempat kita tahu ada orang minum arak. Orang Melayu minum arak pun ada tuan-tuan. Sedap katanya. Masam. Oh, no. Ada orang minum arak, kita biasa tanya tuan-tuan. Dia kata masa zaman jahil, umur sekarang dah 64 tuan-tuan. Pernah tanya dia, dia kata saya dulu ustaz pernah minum arak. Arak ni sedap sebab dia masam. Lepas tu makan dia mabuk tak? Minum dia mabuk. Minum dia takkan mabuk bila minum banyak-banyak. Lama-lama dia mabuk juga. Tapi kalau ambil hamahai dia akan mabuk. Lepas tu lah ni minum lagi. Lah tak minum lagi. Siapa? Sebab ada belen lagi 3 ton. Umur 63 Nabi mati. Pandai cakap tuan-tuan. Umur 60. Lagi 3 ton dia kata ni mungkin siap sidi lah. Allah Ta'ala bagi saya bertobat. Ambillah bertobat tuan-tuan. Kalau tak bertobat, duk menggedarah harak tu sampai ke mati. Ha. Jangan. Orang mati minum arak ni tuan-tuan, salah satu azab dia, kubur tak terima dia. Kubur tak terima, masuk jenazah, jenazah sempit. Jenuh, gali pula. Orang hak gali ni tuan-tuan, dia gali pula. Eh macam mana ni, ukur panjang 5 kaki, tiba-tiba bila nak masuk dia sempit. Itu pun dah tunjuk dah, tak masuk dalam kubur lagi. Korek lagi dia sempit. Ada berlaku lah tuan-tuan. Ini orang minum arak kuat. Itu pun bumi tak sabak-sabak nak rekah tulang rasuk dia tuan-tuan. No? Nak rekah tulang rasuk dia ni cepat-cepat. Ini bagi orang yang minum arak. Yang kedua, orang yang berzina. Orang yang berzina tuan-tuan. Ada satu orang, dia duduk dengan isteri dia. Kemudian bila isteri dia pergi kerja, adik isteri dia ada di rumah. Dia teringin nak menikah pula dengan adik isteri dia. Ini baru berlaku tuan-tuan. Ada kawan-kawan saya tanya, macam mana nak buat? Dia duduk dengan, bila isteri dia pergi kerja, dia berkenan dengan adik ipar dia. Adik ipar dia pun berkenan dekat dia bersama. Pergi menikah. Ni, pergi menikah cerita dia. No. Pergi menikah di Siam. Bim nikah di Siam, bini dia pun tak tahu. Kata adik dia telah menikah dengan suami dia. Nak menikah macam mana? Hang tak bercerai lagi hak kau. Kalau bercerai tak parah. Apa itu tuan-tuan? Adik dia pun buat macam biasalah hidup dalam rumah ni. Oh, bila bini si
kakak dia pergi kerja, dia duduk bersama lah, duduk bersama lah. Dah menikah dah di Siam. Orang kira menikah Siam, Siam murah menikah. Jadi lama-kelamaan bini dia tahu bahawa lelaki dia telah berkahwin dengan adik dia. Maka adik dia pun pindah dengan suami dia. Pindah dengan suami ni tadi, pindah tempat lain. Lepas tu nak kira macam mana tuan-tuan? Yang kau dia tak cerai lagi. Sebab tidak boleh berkahwin dua beradik dalam keadaan satu masa. Tak boleh. Kena cerai salah seorang. Maksud dia pernikahan tu tidak sah dan dia duduk dalam penzinaan. Itu hukum dia. Zina. Kenan sangat. Oh, duduk kali dengan adik ipak perempuan pula. No? Oh, tu dah bahaya tuan-tuan. Nak buat macam mana? Kena bagi dia cerai kepada kakak dia. Lepas tu kena kahwinlah dengan si adik dia. Kena angkat nikah bagi cerai lah. Kena bertaubat. Dan ada juga orang yang berkahwin dengan dua beradik. Pak ni menikah banyak. Nikah sini, cerai, menikah, cerai, menikah, cerai. Anak berketekapak dalam dunia. Lepas tu bercinta antara dua orang ni menikah. Menikah. Rosik. Rupa-rupanya pak sama. Itu dia tuan-tuan. Menikah-menikah, tanya pak mana? Pak kami dah mati, dah tak tahu. Mak dia kata, cerai habis lama, dah tak tahu. Lepas tu nak buat macam mana? Dia panggil apa? Watik syubhah. Kena pisah ke tu lah. Menikahlah daripada orang ni. Menikah angkat cerai yang sah, tak tahu pak pergi mana. Bila mak ni tuan-tuan tengok, rosik-rosik dia kata, ni abang kandung hang ni. Tapi mak lain, Allah. Macam mana tuan-tuan? Maka dipanggil wati syubhah, berpisah mereka begitu sahaja. Ini yang berlaku sekarang tuan-tuan. Berzina, minum arak. Yang ketiganya disebutkan oleh Imam Al-Ajuri. Yang ketiganya itu ar-rasuah ar-rashi war murtashi finnar. Orang yang bagi rasuah dan terima rasuah masuk dalam neraka. Nyata dah tuan-tuan? Nyata. Tak kira lah rasuah 1,000 ke, 2,000 ke, 20 tangkat ke stam ni. Dia tak kira. Tuak kecil, hak besar tak tahu tuan-tuan macam mana cerita. Jadi orang yang menerima rasuah, Imam Haddad kata, bila lahir anak, pasti anak akan jadi anak derhaka. Betul tak? Betul. Biasa berlaku. Satu orang kerja kastam di Pulau Pinang, tuan-tuan. Kerja kastam di Pulau Pinang. Minta rumah, minta bagi anak dia jadi elok. Minta anak dia jadi elok lah. Anak darah dia, tuan-tuan. Saya kata apa-apa, dia kata anak saya ustaz banyak kali dah duduk berzina dengan jantan ni. Kata berubat, tak mau dia nak berzina, seronok juga. Saya tanya dia, pakcik kerja apa? Saya kerja kastam ustaz. Dan macam mana kerja kastam? Minta maaf lah ustaz, memang kita terima rasuah. Tengok. Masuk on lah. Masuklah benda apa pun, lepas kontena. Itu dia tuan-tuan. Yang penting bulan-bulan masuk. Ini cerita lama. Jadi inilah punca yang saya fikir. Sebab kesalahan saya terima duit yang haram bagi makan anak-anak, maka anak-anak saya pun jadi benda yang buat maksiat. Itu punca dia tuan-tuan. Bela anak duit haram, tunggu bahagian dia tuan-tuan. Memang nyata Imam Haddad kata, kalau bela anak duit haram, nyata Allah Ta'ala tunjuk. Anak jadi anak sosial. Tak, jadi berzina. Anak pula jadi anak tengah malam langkat tayar. Mak rempit beladah. Pak ni tak tahu nak kata apa. Tak larat buat ayam, buat gula, buat milo. Jenuh lah dia nak makan. Benar tak? Cuba kaji fikir elok-elok lah. Kalau anak yang soleh, kalau kita ni betul beramai amal ibadat yang sempurna, kita sembahyang amal ibadat yang elok, kita berdoa ke Tuhan, pasti Allah Ta'ala jaga anak kita. Itu di antara kesalahan yang disebutkan orang, di antaranya orang-orang yang akan masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan terlepas daripada siratul mustaqim insya-Allah. Iaitu terlebih halus daripada rambut dan atasnya dan tetap atasnya segala kaki orang mukmin, lalu masuk mereka ke dalam, mereka itu ke dalam syurga. Tetapi bersalahan perjalanan orang mukmin itu sekira-kira amal mereka. Jadi kita akan masuk syurga tuan-tuan atas kadar amal ibadat kita di dalam dunia. Ada satu orang meninggal tuan-tuan di sebelah gua Cepedok
umur dia dalam 75 tahun. Mati tuan-tuan ketika mana habis baca Yasin. Habis sembahyang subuh, pergi sembahyang masjid di Masjid Gua. Balik main rumah, abang dekat anak kata ayah tak larat. Tak larat, anak pun tak apalah, ayah duduk di atas paha cik. Ayah pun duduk atas paha anak, ayah duduk baca Yasin. Habis baca Yasin, innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kembali dah dia kepada Allah. Terus pejam mata. Allah tuan-tuan. Syok tak? Siapa tak mau? Tuan-tuan. Pis main subuh masjid gua, balik rumah habaq dekat anak letih. Lepas tu kata ayah nak baca Yasin. Kan ayah duduk paha hang lah cik weh. Hang pun jalan hang pun baru balik. Duduk atas paha anak sambil baca Yasin. Cukup-cukup turja'un, dia pun turja'un. Turja'un makna dia dikembalikan kepada Tuhan. Allah senang tuan-tuan. Weh cakap mudah noh. Nak dapat tu macam mana tuan-tuan. Mati dalam baca Yasin. Ada setengah para ulama tuan-tuan. Sebab nak cerita ni banyak. Ada setengah para ulama mati je baca Quran. Kan? Sedang baca Quran lepas tu mati. Banyak tuan-tuan cerita-cerita macam ni. Dan bila kita fikir macam mana mereka boleh jadi macam ni. Kita kena fikir tuan-tuan macam mana mereka boleh macam tu. Kita pun nak jadi macam tu. Baca-baca Quran meninggal. Ada baca Quran lepas tu tersembam di atas Quran. Maknanya tuan-tuan. Orang yang mati baca Yasin. Ini hari-hari dia kena baca Yasin. Hari-hari kena baca Yasin. Dan setengah para ulama kata. Dalam kitab Khazinatul Asrar. Kita kena baca Yasin sehari 7 kali. Dan saya terbaca dalam kitab Imam Syakra ni. Terbaca, bisa tengok dalam kitab Lataiful Minan wal Akhlaq. Di antaranya kelebihan orang yang membaca Yasin ini, Allah Ta'ala akan membebaskan dia daripada segala kesusahan. Jadi di dalam kitab Imam Syarani tersebut tuan-tuan, ada salah seorang ulama, dia baca Quran sehari 40 kali. Allah tuan-tuan, Masya Allah. Yasin qalbul Quran, Nabi kata. Yasin itu hati Al-Quran. Hati Al-Quran, bila kita baca hati ini, akan dapat semua di dalam Al-Quran. Mati baca Yasin. Baca Yasin sehari 40 kali. Ya Allah. Dan kau tuan-tuan. Oh. Kau dan lah tuan-tuan. Sehari 40 kali. Oh. No? Nak hisap balik. Itu kata tuan-tuan. Dalam kitab Khatrul Ghaisir. Ya. Kitab Khatrul Ghaisir. Ya. Yang dikarang oleh Tuan Husin. Tuan Husin Tuanggu Pondok. Tuan Husin Tuanggu Pondok Pokok Sena. Dia kerang kitab Al-Qatrul Ghaisiyah Fi Hakikatul Ilmu As-Sufiyah. Ceritakan dalam ilmu tasawuf. Dia kata apa? Tuan Husin kata apa? Anak dia Tuan Guru Haji Ahmad. Kan, tuan-tuan mungkin tahu. Tok-tok ulama dulu. Dia kata, orang yang nak menuju kepada Allah. Dalam kitab disebut, orang yang salik. Salik maksud dia apa? Orang yang berjalan nak pergi jumpa Tuhan. Jadi kita ni orang yang hidup berjalan nak pergi jumpa Tuhan. Nak jumpa yang macam mana? Nak buat, nak maksudnya, nak dapat kelazatan dalam amal ibadat. Jadi dia kata, orang yang nak bermujahadah kepada Tuhan, pastilah wajib dia dengan riyadhah. Susah payah. Riyadhah ni latihan, mujahadah ni susah payah. Dia kena buat apa? Dia kena ada zikir dia. Ini Tuan Husin tuan-tuan, orang yang telah masuk ke dalam syurga. Para wali. Jadi kita pun nak masuk syurga lah juga. Duduk dunia ni bukannya apa. Fikir maksud nak duduk baik lah. Nak duduk dengan sama duduk. Kita kata perjuangan dalam hidup kita ni. Kita duduk dalam syurga. Iaitu bersama dengan Rasulullah. Jadi Tuan Husin kata dalam kitab dia. Hendaklah kamu beruzlah diri. Jauhkan diri kamu daripada tempat rumah halaman kamu. Kamu duduklah tempat-tempat yang boleh kamu melakukan amal ibadat kepada Allah. Dengan berriadah. Latihan bermujahadah susah payah. Oh tu yang kata duk baca amalan, duk berzikir seketika. Untuk apa? Untuk nak bagi makanan roh-roh kita ni, rohani kita ni, makanan roh kita ni kena bagi kuat. Oh tu yang kata dalam kitab Imam Syarani kata ada di kalangan ulama baca Yasin sehari 40 kali. Tak apalah kalau kita tak mampu kita bacalah sehari sekali. No? Oh kali sekali habis sembahyang subuh. Buatlah amalan wirid. Mudah-mudahan mati esok lepas baca Yasin. No? Ini mati tengah tengok bola. Tengah duduk
stadium Darul Aman, gol, dia pun gol mati sekali. Sebab apa tuan-tuan? Tak apalah. Mati biar dalam nikmat. Mati dalam apa? Dalam mendapat satu kelebihan ganjaran Tuhan. Jangan mati dengan maksiat. Rugi tuan-tuan. Jangan mati ketika minum arak. Ada tak tuan-tuan? Ada orang mati minum arak. Na'udzubillah. Jadi minta kepada Tuhan supaya kita ini, ya Allah, matikanlah aku dengan husnul khatimah. Mati dalam keadaan kebaikan. Bila-bila masa kita boleh mati. Jangan mati tengah dalam tempat maksiat. Na'udzubillah. Tapi pay juga. Buat juga. Nasib tak mati tentu. Ha, mati tentu tak tahulah. Tak ada ubat. Melainkan bertobat. Jadi amalan seseorang setengah mereka itu masuk syurga melintas titik sirat seperti kilat yang menyambar. Lajunya kilat. Kita tengok kilat sambar laju. Tapi malaikat lebih laju daripada kilat yang menyambar. Malaikat dia laju, dia lebih laju pada kilat yang menyambar. Itu malaikat. Jin lambat sikit pada malaikat. Jadi dalam kira-kira kitab Ibn Khayyim tuan-tuan, dalam kitab cerita dia, dia kata, jin ini tuan-tuan, kelajuan dia 85,000 kilometer sesekan. Oh, tu dia. Zup, tak tahu macam mana. Laju ke tak laju? Wallahualam. Tapi 85,000 kilometer satu sekan lah jin ni. Zup, saat ni. Kita kata nak pergi mana? Pergi Mekah. Pum, dia tak pergi Mekah. Gamaknya macam tu lah. Tak tahulah. No? Oh, laju. Tapi bila kata dia laju, malaikat lebih laju daripada dia. Ketika mana? Tuan-tuan bayangkan ketika mana Nabi Isra' wal Mi'raj subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa barakna hawlahu linuriyahu ayatihi. Jadi tuan-tuan, Nabi diperjalankan oleh Allah Taala. Kalaulah malaikat itu lebih laju daripada jin dan kilat yang memantas, maka tuan-tuan, ketika mana Nabi Isra' wal Mi'raj daripada kota Mekah ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama sampai ke tujuh, sampai Sidratul Muntaha, turun balik ulang ambil semayang, turun balik patah balik, memakan masa selama 20 minit. Percaya ke tak percaya? Imam Ad-Dahlawi menyatakan perjalanan Isra' Mi'raj ini hanya berlaku 20 minit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita tidak boleh fikir dengan akal tuan-tuan. Daripada Masjid Mekah kepada Masjid Al-Aqsa, semayang pula dengan para malaikat, semua malaikat semayang dengan Rasulullah. Siapa jadi imam? Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam ketika itu. Kita pernah dengar Nabi jadi imam ketika itu, ketika mana sebelum nak naik ke Mi'raj, Nabi jadi imam. Dan diaminkan amin Fatihah itu oleh semua nabi-nabi. Nabi-nabi semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jadi imam. Nabi dulu hidup pula ke? Tuan-tuan, macam mana? Nabi kata, bila aku bersemayang, maka semayang aku itu dengan semua para nabi yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Siapa jadi imam? Nabi jadi imam. Siapa suruh jadi imam? Malaikat Jibril kata, wahai Rasul, wahai Muhammad, engkau jadi imam. Makmum ini adalah berada kalangan para nabi. Allah, tuan-tuan, cerita macam mana ni? Itu perkara yang baik. Tak percaya? Kena percaya. Wajib. Niat atas, turun ulang alik 5 kali, semayang, 50, turun daripada, sampai kepada Nabi Musa AS, turun balik, turun balik daripada Masjid Al-Aqsa, naik balik main Mekah, sampai di Hijr Ismail, dan riwayat, kata sampai di rumah Nabi SAW. Maka jagalah ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata dekat Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tadi aku telah di Isra' wal Mi'raj. Nabi Sayyidina Abu Bakar kata, benar wahai Muhammad. Dunia tuan-tuan, 20 minit saja sampai semua cerita yang panjang. Itulah tuan-tuan, bila perkara yang gaib ini Allah Ta'ala pendekkan, maka kita kena wajib percaya. Nak pi gurun pun 20 minit noh. Biar kurang lah kan. Nak pi gurun biar kurang 20 minit. Cerita dalam riwayat tuan-tuan. Dan setengah mereka seperti orang yang berjalan, dan setengah mereka ada yang merangkak nak masuk syurga. Ada di kalangan mereka merangkak, ada di kalangan mereka seperti mana burung terbang, ada di kalangan mereka nak masuk titik sirat ke syurga itu seperti kuda yang lari.
dan setengah mereka seperti orang berjalan, dan setengah mereka itu orang yang mengesot. Demikianlah masing-masing mereka itu sebab bersalahan amal mereka itu di dunia, maka akan terimalah segala apa balasannya di negeri akhirat. Jadi tuan-tuan, kita nak menyelamatkan kita, diri kita ini, diri kita, anak keluarga kita tuan-tuan, maka kita banyaklah melakukan amal ibadat kepada Tuhan. Kita kena sediakan diri kita ini, makanan khusus untuk diri kita itu adalah makanan ruh kita, iaitu dengan melakukan baca Quran, zikir. Lepas itu kita nak buat perjuangan apa pun, kita buat tuan-tuan. Yang penting isi dulu roh kita tu. Roh kita ni sakit tuan-tuan. Roh kita ni sakit, perlu dimakan ubat. Kalau kita demam, makan ubat. Apa penyakit? Tapi roh kita sakit, kita nak bagi ubat apa tuan-tuan? Sebab itulah Nabi kata, kalau roh itu sakit, maka dimakanlah dia itu dengan Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran. Cari semuka, dua muka, satu ain, tiga ain. No? Sikit-sikit, jangan ambil banyak-banyak. Jangan gopoh. Sari satu juzuk. Oi, kemah dah. No? Lepas tu naik pula esok dua juzuk, tiga juzuk. Kemampuan kita tuan-tuan. Tetapi Al-Quran itu kita kena baca. Al-Quran itu nur, cahaya. Bila kita dah baca selalu, dia akan jalan-jalan-jalan dalam-dalam diri kita. Itu berkenaan dengan sirat. Dan demikian lagi wajib mereka itu percaya akan telaga Kausar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Jadi inilah tuan-tuan ayat yang berkenaan tentang telaga Kausar, yang sesiapa yang akan meminumnya tidak akan dahaga selama-lamanya, yang diceritakan di dalam kitab ini panjang yang lebar tuan-tuan. Tetapi nak habaq di sini, kalau sesiapa yang telah minum air daripada telaga Kausar, maka orang itu akan masuk syurga dengan tanpa hisap. Tetapi kita kena ingatlah tuan-tuan, kalau menjadi rezeki hidup kita ni, kalau rezeki jadi hidup kita sekarang ni tuan-tuan, kalau dalam hidup kita ni boleh tengok Rasulullah sama ada jaga ataupun sama ada dalam keadaan mimpi, maka tuan-tuan percaya dan yakinlah tuan-tuan akan masuk ke dalam syurga. Memang pastilah kita ni masuk syurga Allah Ta'ala. Confirm lah. No? Tapi nak dapat tu pun tuan-tuan, satu anugerah Tuhan. No? Bukan mudah tuan-tuan nak mimpi jumpa Rasulullah. Nak mimpi jumpa kera lutung melungguk. No? Jumpa kera, jumpa lutung, jumpa ulang. Jumpa hak ni, jumpa hak ni. Hak tu banyak tuan-tuan. Tapi nak mimpi jumpa Rasulullah ni tuan-tuan, memang cukup payah. Kan ada cerita Datuk Harundin pernah cerita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan ada cerita dia yang panjang, apa ceritanya, untuk memberi faedah supaya kita pun boleh dapat kepada melihat wajah Rasulullah. Sebab itulah orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kalau ceritakan oleh Datuk Harundin tuan-tuan yang pernah melihat Rasulullah, muka mereka jernih dan cantik tuan-tuan pada tengok Rasulullah. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis, itu dalil yang boleh dia cerita untuk berkongsi pengalaman tu saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis, dan tidakkah aku nak menyatakan sesuatu cerita sebahagian daripada nikmat-nikmat Allah. Jadi tuan-tuan, kalau dapat lihat sebelum mati ataupun dalam kita hidup ni tadi, maka kita ini akan dapat syafaat Rasulullah. Orang yang dapat syafaat Nabi, garanti dan jamin akan masuk syurga dan tidak akan bertemu dengan sirat. Azab kubur pun tak kena. Habis mati kubur. Habis kubur pergi tang mana? Pi padang mahsyar. Padang mahsyar di mana tuan-tuan? Setengah para ulama menyatakan padang mahsyar itu akan berimpunnya semua manusia, akan berimpun di Syria. Kalau sebut dalam kitab ni lah. No, mana dia tuan-tuan? Kalau disebut di dalam kitab ni, yang dikatakan mahsyar itu, semua manusia akan berimpun di negeri Syam. Di Syria.
Sekarang ni tak apalah duk perang, no? Perang ke apa pun. Tetapi tengah ulama menyatakan yang dikata apa masyar perhimpunan ini semuanya akan berhimpun di mana, di negerinya Syam, Syria. Al-Quran dan Sunnah, tempat perhimpunan iaitu di mahsyar, iaitu mahsyar, hasyar, menunjukkan bahawa tempat perhimpunan tersebut ialah di bumi Syam. Seperti mana firman Allah Ta'ala, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwalil hasri. Dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halaman mereka pada julung-julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Abbas berkata, sesiapa yang merasa ragu bahawa tempat perhimpunan tersebut di situ, di sana, iaitu di negeri Syam, di Syria, bacalah ayat yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala sebut. Jadi banyak pendapat para ulama menyatakan bahawa padang mahsyar itu kita akan berhimpun di Syria. Habis mahsyar, apa dia pula tuan-tuan? Habis mahsyar, dihisab pula. Habis hisab, masuk kepada mizan. Habis mizan, ada lagi apa dia? Sirat pula. Banyak lagi tuan-tuan. Rupanya nak kena selapis. Habis mizan pergi tahu mana? Apa habis sirat pergi tahu mana? Habis sirat, maka masuklah dia kepada inna a'tayna kal kawthar. Mau sampai ke kawthar. Kawthar ni ataupun haudun nabi, telaga Rasulullah. Seperti sungai yang luas. Habis kawthar pergi mana? Habis kawthar, masuk dia antara dua, sama ada syurga ataupun neraka. Terlepas ke atas masuk syurga, terlepas ke bawah masuk neraka. Na'udzubillah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala berikan kepada saya dan tuan-tuan satu nikmat yang akan dapat kita rasa dalam hidup kita selama kita hidup, iaitu dengan kita berzikir ataupun banyak bersalawat kepada Rasulullah. Di antara kalam Imam Syarani, orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah maka dia akan dapat melihat Rasulullah. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma jama'na ma'an nabiyyina sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna wa'fu 'anna waghfir lana dhunubana ولوالدينا ولمشيخنا ولمن أحسن علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
سو صفوفكم فإن تسويت الصفوف من إقامة الصلاة بطل كان الصوف رابط كان الصوف ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما كنتم تكسبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية السلام السلام عليكم
الله أكبر. يا كنعيد وين بس هنا شراب المستن شراب النبي شراب التوبي عليه من الطعام الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا كن عبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية السلام عليك يا نبي السلام عليك يا نبي السلام عليك يا نبي السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم أنت السلام منك السلام منك عين ربنا بالسلام ونخرج من الرشاد ربنا وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإله كل واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخر وسلم رضي الله عن أصحاب الرسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشيخنا ولمعلمينا ولما أحسن علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى.
اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وقبنا كل ذي الجنة اللهم ارحمنا واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك العلم النافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وبركة في الحياة الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد ذنب القلوب ودوائها وافد الأبدان وشفائها ونور الأبصار وروح وغذائها وعلى آل وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس عدد مواسع الله اللهم يسر لنا أمورنا والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صائما في سفرنا وخليفة في أهل نتبع الوجه أعدائنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لكننا من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.